larutan sebab bila panjang sangat masa tu, macam-macam benda boleh jadi kan. Yang inilah yang paling worst sekali, yang paling lama sekali kita tak jumpa, yang nampak macam haru biru paling-paling sekali lah dalam masa 3 tahun kawan ni lah. Adakah Zul sendiri pernah berjumpa dengan Abby Abadi untuk menerangkan bahawa dia masih sayangkan dan dia masih ingin meneruskan hubungan sendiri dulu? Sebab kita tengok di akhbar baru-baru ni, dia beritahu yang bahawa dia masih lagi. So, saya pun tak sangka akan keluar statement macam tu daripada mulut dia. Saya sebenarnya mengharapkan juga dia kotakan apa yang dia kata. Tapi maknanya saya nampak macam Iskandar bercakap tapi tak dengan perbuatan. Saya tak tahu nak cakap keadaan sekarang. Semua saya nak dia tahu yang dia masih ada dalam hati saya. Bagaimana agaknya AB melihat selepas ini? Mungkin ada keluar pula, ada kenyataan daripada AB pula. So adakah korang akan berhubungan melalui akhbar kan? Sampai bila? Masing-masing berkeras dengan ego masing-masing lah. Tapi dia tahulah kot kenapa saya macam ni. Sebelum-sebelum ni saya rasa apa yang kami gaduhkan tak sampai ke tahap yang macam dia mengaku dia single. Semua tak sure sebenarnya apa yang dia nak sekarang. Nanti awak tanya dia terus. Mari saya kena dapatkan dia pula. Harap-harap dia dapat cakap sebaiknya dah bila dia interview secara live. Suri AB pernah terlantar sakit, masuk ke hospital. Lepas tu ada orang-orang mengatakan korang AB stres selepas Norman dan juga Mimi punya isu. Kemudian timbul pula isu putus hubungan. Bagaimana ni? Betul yang balik keadaan yang mana masa saya sakit, tak ada kena mengena langsung. Saya berani bersumpah yang tak ada kena mengena langsung dengan perkahwinan mereka. Apa yang buatkan keadaan memang apa yang berlaku sekarang ni. Tapi memang tak ada kena-mengena langsung ni lah. AB Abadi masuk mungkin menghadapi masalah dengan Zul Arifin menyebabkan AB masuk ke hospital? Ada lah. Saya tak dapat nak ceritakan semua benda. Tapi maknanya bila orang predict yang kata saya sedih ke apa sakit sebab dia orang kahwin tu, rasa macam ya Allah benda tu tak berlaku lah.